Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam e-learning video kali ini dalam mata kuliah fikih wakaf dan hukum perwakafan di Indonesia. Materi kita adalah objek wakaf. Objek wakaf ini adalah bentuk-bentuk dari harta benda wakaf yang terkategori sebagai harta wakaf yang bisa atau bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Ini ada beberapa bentuk benda wakaf atau objek wakaf yang dibahas di dalam fikih. Pertama, waqful iqar, ya. Wakaf benda tetap, ya. Iqar itu wakaf benda yang tidak bergerak. Jadi benda tidak bergerak itu adalah benda yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Berarti iqarun. Yasihul waqful iqar min ardi wa dauri wal hawanin wal fasatin wa nahwiha bittifaq. Ya. Bahwa boleh, ya. Secara prinsip memang ini. Bahwa bolehlah wakaf benda yang tidak bergerak itu seperti tanah atau kebun atau sawah atau ladang, ya, atau seumpama dengan itu. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi yang sifatnya tanah, apapun itu, baik sawah, ladang, kebun dan sebagainya, itu salah satu objek wakaf, salah satu bentuk benda wakaf. Ini sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah, seperti wakaf Umar, ya, wakaf Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaybar. Ya, lalu wakaf tidak bergerak ini dia peruntukkan untuk selama-lamanya. Sehingga wakaf dalam bentuk tanah ini bisa dilestarikan, ya. Dia sifatnya tetap. Walakin bainal Hanafiyah annahu la yushtaratu li sihhatil waqfi tahdidul iqar. Menurut Abu Hanifah atau kalangan Hanafiyah, wakaf tanah itu tidak mesti disyaratkan harus diberi batas. Ya, jadi ketika seseorang mewakafkan tanah, ya, jadi cukup dia tunjukkan tanah di bagian mana, ya. Tapi batasannya tidak dia jelaskan secara rinci. Ya, itu tidak menjadi syarat, kata Hanafi. Berbeda dengan jumhur, kalau menurut jumhur selain Hanafiyah, berpendapat harus jelas batas-batas tanah yang harus diwakafkan ini dulu. Berapa luasnya, berapa luas dari tanah itu, kemudian dengan batasnya dengan siapa saja tanah itu, ya, tempatnya jelas, jadi harus jelas. Tapi kalau menurut kalangan Hanafi, katanya cukup diketahui tanah itu keberadaannya, kemudian dikenal oleh masyarakat, tanpa menyebutkan batas-batas tanah itu, maka itu boleh, kata Hanafiyah. Tapi kalau menurut jumhur, tanah wakaf itu harus jelas batasnya dulu. Berapa meter dia, berapa hektar dia, kemudian berbatas dengan siapa dia, sebelah utara dengan siapa, sebelah selatan dengan siapa, timur dan barat berbatasan dengan tanah siapa. Jadi harus jelas-jelas. Itu yang pertama, ya, waqful iqar, wakaf iqar, wakaf tanah. Yang kedua, bentuk wakaf mankul. Jadi wakaf mankul itu adalah harta benda wakaf dalam bentuk bergerak. Ya. Ittafaqal jumhur ghairal Hanafiyah ala jawazil waqfil mankul mutlaqan. Bahwa menurut jumhur sepakat selain Hanafiyah, ya, selain Hanafiyah, bahwa boleh berwakaf benda yang bergerak secara mutlak, ya, jadi yang bisa dipindahkan seperti ke alat masjid, kal kendil wal hasil, seperti peralatan masjid, ya, seperti gayung atau kendi, ya, atau seperti pakaian, ya, yang bisa dipindah-pindahkan lah, ya. Itu menurut jumhur, kalangan jumhur. Asalkan benda yang bisa dipindah-pindahkan itu bisa dapat dipertahankan. Ya.
dapat dipertahankan keutuhannya, ya. Maka tidak boleh ya berwakaf seperti nasi bungkus. Itu kan sekali sekali habis pakai gitu. Jadi kalau benda bergerak itu yang bisa dipindah-pindahkan itu memang tahan lama dia, ya sifatnya tahan lama dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu untuk kebaikan atau untuk kepentingan kaum muslimin. Berbeda halnya dari jumhur tadi adalah kalangan Hanafiyah. Wakaf mankul ya. Wakaf mankul wa minhu indahum bina bina wal gharash illa idza kana tib'an lil iqar. Nah, ya. Pada prinsipnya menurut Hanafi, wakaf benda bergerak itu tidak boleh. Ya. Seperti halnya bangunan ya. Ya, atau tempat atau pabrik gitu ya. Kecuali ada pengecualian menurut Hanafi, kecuali benda tersebut melekat ke benda yang sifatnya tetap. Ya. Jadi ada syarat-syarat di sini menurut Abu Hanifah atau berdasarkan ketentuan nas seperti berwakaf pedang atau baju besi, baju perang atau yang secara uruf itu merupakan wakaf berdasarkan kebiasaan masyarakat seperti kitab ya, buku-buku atau wakaf Al-Qur'an atau wakaf peralatan jenazah ya atau wakaf sarung atau baju pakaian. Nah, ini yang secara uruf bisa diwakafkan. Jadi sebenarnya yang dilarang oleh Abu Hanifah itu adalah benda-benda bergerak yang memang sejatinya tidak habis pakai ya. Habis pakai. Jadi kalau sifatnya habis sekali habis pakai, kemudian diwakafkan ini bendanya, maka tidak memperoleh manfaat, ya memperoleh manfaat. Jadi ada syarat-syarat menurut Abu Hanifah tadi, kalau memang kebiasaan masyarakat berwakaf seperti itu, satu barang ya yang sifatnya bergerak, tapi diperuntukkan untuk bangunan misalnya ya, nah, itu boleh. Jadi kalau mewakafkan bangunan, ya, ya sekaligus dengan tanah-tanahnya diwakafkan, gitu ya. Berarti tidak boleh hanya bangunan saja gitu ya. Kecuali harus berwakaf ketika kita mempunyai satu lokal misalnya. Jadi satu lokal itu kita wakafkan untuk madrasah. Ya. Maka harus diwakafkan untuk madrasah, maka harus diwakafkan juga peserta tanahnya. Jadi tidak boleh menurut Hanafi ini berwakaf cuma gedungnya saja, ya gedungnya saja. Harus juga berwakaf tanahnya, ya sekaligus dengan tanahnya. Tapi kalau menurut jumhur, apapun bentuknya itu asal jangan habis pakai, sekali habis pakai ya. Nah, berarti sifatnya tetap ya, bisa bertahan lama. Maka boleh itu dijadikan sebagai benda wakaf. Nah, itu namanya wakaf mankul. Wakaf benda bergerak. Selanjutnya, yang ketiga wakaf musyak. Ya, wakaf harta bersama. Ya, yang dimiliki oleh bersama. Maka menurut jumhur boleh. Ya juzu inal jumhur ghairal malikiyah wakaf musyak alladhi yahtamil al-qasamah ma'asyuyu' qahisati sayyarah li'anna wakha qalhibah wa hibatul musya' ghairu qabil liqasmati jaizah. Jadi menurut jumhur, harta milik bersama yang dimiliki suatu harta, baik dia itu mankul atau ekor ya, ingat lagi, baik dia bergerak atau tidak bergerak dan itu dimiliki oleh bersama, maka oleh ulama jumhur itu boleh ya. Meskipun benda itu tidak dibagi, ya, tapi sesuai dengan kesepakatan, gitu ya. Misalnya berwakaf mobil, gitu. Ya, mobil itu kita wakafkan untuk masjid, digunakan untuk ambulan. Ya. Jadi yang mobil ini yang punya 4 orang. Ya. Ketika 4 orang ini punya, lalu dia mereka bersepakat untuk mewakafkan, maka wakafkan. Ya, boleh menurut jumhur. Ya.
meskipun itu belum dibagi. Ya, belum dibagi. Atau dua orang ingin mewakafkan mobil itu, kemudian yang dua orang lagi tidak mau mewakafkan, maka yang dua orang lagi langsung membayar membayar separuh dari mobil itu untuk sebagai ganti dari harga mobil yang sudah diwakafkan itu. Maka itu hukumnya boleh menurut jumhur. Tapi kalau menurut Malikiyah tidak boleh katanya. Ya, tidak boleh. Harus jelas dulu pembagiannya kata Malikiyah. Ya, meskipun sudah sepakat mereka berempat untuk mewakafkan satu buah mobil, tetapi pembagiannya harus jelas dulu. Nah, jadi ketika jelas pembagian baru baru boleh untuk diwakafkan. Tapi ketika salah seorang belum jelas pembagiannya berapa, lalu tiba-tiba beberapa orang yang memiliki sudah dahuluan mewakafkan, maka ini yang tidak sah menurut kalangan Malikiyah. Jadi memang harus pembagiannya jelas terlebih dahulu. Begitu juga dengan wakaf tanah. Gitu. Ketika tanah ini dimiliki oleh dua orang misalnya, harus dibagi dua dulu, jelas pembagiannya. Apakah si A ini yang sebelah kanan kah, atau yang si B di sebelah kiri, atau si A di sebelah kiri, atau si B di sebelah kanan. Ini harus dijelaskan dulu menurut kalangan Malikiyah. Maka harta bersama itu sejatinya menurut jumhur boleh dibagi, ya, boleh diwakafkan, ya, boleh diwakafkan meskipun itu sebelum dibagi jelas pembagiannya. Namun menurut kalangan Malikiyah itu tidak sah wakafnya sebelum jelas pembagiannya, ya, sebelum jelas pembagiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, harta benda wakaf itu adalah ada dalam bentuk waqfu haqqil irtifa', wakaf hak yang berada di atas tanah. Irtifa' itu hak kebendaan yang berada di atas tanah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, yajuz wakaf aluwid dar duna safliha. Ya, wasafliha duna alwid. Ya. Lianna ainani yajuzu wakaf wakfuhuma wa jaza wakfu ihdahuma duna al-akhar. لأنه يصح بيع العلوين أو صفل لأنه تصرف يزيل الملك إلا ما يثبت له حق استقرار والتصرف فجاز كالبيع. Oke. Apa maksudnya hak kebendaan di atas tanah dan hak kebendaan di bawah tanah? Ya, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu boleh diwakafkan. Contoh, kalau kita pernah dengar dulu ya, kakek-kakek atau nenek kita dulu pernah beliau mewakafkan 20 batang kelapa. Ya. Jadi batang kelapa itu dia masih yang diwakafkan hanya hasil dari batang kelapa itu. Jadi batang kelapa itu saja yang dia wakafkan. Jadi kalau buah kelapa itu kan berbuah terus ya, lama berbuahnya. Jadi itu yang diwakafkan, tapi tanah yang di bawah itu, tempat tumbuh batang kelapa itu tidak diwakafkan. Maka menurut Syafi'i dan Hanabilah itu irtifak, ya, irtifak boleh itu. Jadi sebagian atas di tanah saja. Jadi ada orang yang mewakafkan kebun, ya, sudah ditanamnya sawit di dalam satu tanah yang satu hektar itu. Lalu dia wakafkan. Ini tanah yang satu hektar ini yang saya tanami sawit ini saya wakafkan. Tapi yang sebelah atas saja. Nah, sebelah atasnya maksudnya sawitnya saja. Gitu. Nah, ini boleh kata Hanabilah. Atau ke bawah. Nah, bagian bawah saja. Jadi gedung ladang sawit yang saya yang satu hektar ini saya wakafkan. Tapi tanahnya saja. Nah, sawitnya tidak. Boleh. Ya, asalkan itu dijelaskan di dalam ikrar wakaf. Itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi kalau diwakafkan yang di bawahnya saja, maka tunggulah sampai sawit itu memang betul-betul habis, ya. Habis produksinya, maka itulah jatah dari si wakif lagi yang tinggal. Jadi tinggal wakif tidak boleh menanam lagi sawit yang baru, gitu.
Jadi tinggal dia panen saja sawit dia yang dia miliki dari harta wakafnya itu, kemudian sampai habis produksi dari sawit itu. Ini kalau umur-umur sawit itu berapa ya? 50 tahun atau tahu lebih ya, atau 30 tahun itu sudah tidak bisa lagi berbuah ya, sampai di situlah hasil yang bisa diperoleh oleh si wakil. Tapi kalau menurut Hanafiyah katanya ya, menurut Hanafiyah la yasih waqful huquqil mahliyah mislu haqqu ta'ali wal baqi wa huququl irtifaq. Jadi tidak boleh, kata Hanafiyah, baik benda yang berada di atas tanah itu atau benda yang di bawah tanah itu harus harus semuanya diwakafkan ya. Tidak boleh ketika seorang mewakafkan sawit tadi, tapi yang diwakafkan sawit saja, tidak termasuk tanahnya. Ini tidak boleh, kata Hanafiyah. Ya, tidak boleh. Karena itu menjadi satu kesatuan. Antara bangunan dengan tanah itu adalah satu, kata Hanafiyah. Antara sawit dengan tanah yang tempat dia tumbuh itu adalah satu. Antara buah kelapa dengan tempat dia tumbuh atau tanahnya itu adalah satu, kata Hanafiyah. Maka tidak boleh untuk berwakaf demikian, memisah-misahkan antara di atas tanah atau di bawah tanah. Kelima, wakaf iqta'at ya. Wakaf iqta'at itu adalah wakaf tanah ya, tanah yang dimiliki oleh negara atau tanah negara. Iqta'at itu hiya ardun mamlukah lidaulah, yaitu suatu tanah, kawasan yang dimiliki oleh negara. Ya. Baik negara itu merupakan negara yang sudah merdeka, atau asal dari negara itu adalah negara yang ditaklukkan oleh negara lain, gitu ya. Pokoknya tanah milik negara. Ya. Fa iza waqful maqtu'ati allazi ardu la yasihhu waqfuhu. Jadi secara prinsip tanah yang dimiliki oleh negara itu tidak boleh diwakafkan ya, tidak sah diwakafkan. Li'annahu laisa malikan laha, karena tidak ada yang memiliki. Wakadzalika la yajuzu li hukam wal wala wal amra waqfu syai'un min hadhihi al iqta'at illa idza kana ardu mawatan. Jadi baik hakim ataupun penguasa tidak boleh menetapkan tanah milik negara itu sebagai tanah wakaf, kecuali ada orang yang membuka tanah itu, ada seseorang yang membuka tanah itu, atau dimiliki oleh penguasa, ya dimiliki oleh penguasa, imam, ya, dan itu baru boleh. Jadi istilahnya ihya'ul mawat ya, menghidupkan tanah itu adalah meneruku tanah. Jadi seseorang yang meneruku atau yang memancang tanah dari awal itu, maka secara hukum dialah yang punya gitu ya, kecuali orang itu yang berwakafkan tanah itu. Tapi kalau selagi belum ada orang yang memancang tanah dan itu termasuk dalam kategori wilayah negara, maka negara tidak berhak untuk mewakafkan tanah itu. Contoh ya, tanah di Gunung Merapi, ya Gunung Merapi atau Gunung Singgalang. Jadi kalau itu kan tanah negara, itu sampai ke puncak itu kan tanah negara ya, bukan tidak sampai tanah masyarakat. Tanah masyarakat mungkin hanya separuh dari gunung itu. Mungkin separuh ke atas lagi itu sudah milik negara. Maka yang separuh ke atas itu tidak boleh diwakafkan. Ya, tidak boleh diwakafkan karena tidak ada orang yang punya. Dan tidak ada pula masyarakat di bawah itu yang memancang tanah itu atau yang meneruku tanah itu. Tapi kalau ada orang masyarakat yang menghidupkan tanah itu atau meneruku tanah itu, maka masyarakat itu yang berhak. Ya. Masyarakat itu yang berhak untuk mewakafkan. Seperti masyarakat Sungai Pua contohnya ya. Sungai Pua itu sampai mana batas tanah orang Sungai Pua itu? Ya, saya rasa tidak sampai ke puncak Gunung Merapi itu ya.
Kalau sampai puncak gunung api berarti ada yang orang yang punya. Kalau ada orang yang punya, berarti orang yang punya itulah yang berhak mewakafkan. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak bertuan tanahnya, itu kan menjadi milik negara. Ya, secara hukum menjadi milik negara. Maka negara tidak boleh serta-merta mewakafkan tanah itu. Kecuali ada orang yang membuka tanah itu. Atau presiden, penguasa negara, mengizinkan seseorang untuk memancang tanah itu. Atau membuka lahan. Ya, membuka lahan itu. Maka orang itulah yang berhak untuk mewakafkan. Itu wakaf iqta'an ya. Wakaf tanah milik negara. Yang keenam, wakaf aradil haur, hauzi. Ardil hauzi itu adalah tanah milik negara li ba'dil afrad, yang diperuntukkan untuk seseorang tertentu, orang tertentu ya. Untuk orang tertentu. Dia tanah milik negara tapi diperuntukkan oleh orang-orang tertentu. Ya. Jadi wala yasihu waqfuha. Ya, maka tak boleh. Tak boleh diwakafkan karena sejatinya itu tidak menjadi miliknya. Ya, tidak menjadi miliknya. Dia tanah milik negara tapi pengelolaannya hanya untuk sebagian orang-orang tertentu saja gitu ya. Maka orang yang tertentu itu tidak, dia tidak memiliki harta harta tanah itu. Maka tidak boleh dia mewakafkan. Ya, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh wakaf irsad. Ya, wakaf irsad itu adalah ayyaqifu adul hukami ardan mamlukan lidaulah limaslahatil ammah. Nah, ini tanah milik negara yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Yang secara hukum itu sudah menjadi milik negara, seperti madrasah, sekolah, atau rumah sakit, mustasyfa. Fa'arafa hadzal jaiz bihukmil wilayatil ammah. Dan ini adalah wilayah umum atau kepentingan umum yang boleh ya, yang boleh untuk diwakafkan. Tapi menurut para ulama, irsad itu, kepentingan umum itu la waqfan haqiqan, bukan merupakan wakaf secara hakiki. Jadi sebenarnya kan negara menjamin hak kehidupan rakyatnya itu kan melalui pembangunan ya, dibangun sekolah, dibangun jembatan, dibangun rumah sakit. Itu memang khusus untuk kepentingan umum. Ya, bukan karena negara berwakaf kepada rakyat. Tapi memang kewajiban negara untuk membangun fasilitas itu. Jadi itu yang disebut oleh para ulama la waqfan haqiqan. Bukanlah itu wakaf secara hakiki ya. Tapi itu memang kewajiban negara untuk memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Jadi negara kita membuat jalan tol gitu ya, jalan tol. Lalu apakah negara itu berwakaf kepada rakyat? Tidak ya, tapi itu memang kewajibannya. Kewajiban seorang pemimpin untuk memberikan fasilitas kesejahteraan untuk rakyat. Lalu dibikin rumah sakit, lalu seolah-olah negara ini mewakafkan rumah sakit ini untuk rakyat, ya tidak. Ini tidak wakaf namanya ya, tapi memang itu kewajiban dari seorang pemimpin negara untuk membuat fasilitas kepada rakyatnya. Itu wakaf irsad ya. Yang ke-8, wakaf marhul. Wakaf benda yang tergadaikan. Ini benda barang gadai. Ya. Barang gadai itu diwakafkan bagaimana? Kalau Hanafi ya, yasihur rahim waqful marhun. Jadi sahlah orang yang menggadai itu mewakafkan harta yang digadainya. Ya. Yanahu yang likuhu, karena memang orang yang menggadaikan harta itu dia yang punya, masih dia yang punya harta gadai itu. Ya. Jadi sejatinya boleh ya, boleh untuk mewakafkan. Tapi kalau menurut jumhur selain Hanafiyah, la yasihu waqful marhum, tidak sahlah wakaf orang yang menggadaikan itu. Ya. Kenapa tidak sah? Karena memang
ya tidak memiliki kepemilikan yang penuh terhadap barang gadainya itu. Ya. Bisa kita contohkan misalnya si A menggadaikan tanah kepada si B. Ya. Menggadaikan tanah kepada si B. Jadi kalau menggadai itu kan terima uang ya. Nah, istilahnya pinjam-pinjam uang lah contohnya. Jadi ada yang digadaikan, kemudian ada yang diterima. Jadi si B memberikan uang kepada si A karena si A telah menggadaikan tanahnya. Lalu si A kan berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari barang gadai itu. Ya. Tapi si A tidak mampu untuk membayar. Si A tidak mampu untuk membayar gitu ya. Lalu diwakafkan saja oleh si A. Ya. Diwakafkan ya. Diwakafkan oleh si A. Barang gadai. Ya. Karena belum kalau untuk alasannya untuk melunasi hutang ya berarti lunas, berarti boleh saja wakafnya. Atau dia wakafkan tanah yang digadaikan ini untuk yang lain, lalu si A ini berusaha untuk melunasi uang yang sudah dipinjam kepada si B. Ini boleh kata Hanafiyah. Tapi kalau menurut jumhur tidak. Nanti kalau tidak mampu si A membayar, lalu si A ini sudah mewakafkan harta tanah yang sudah digadaikannya ini, berarti kan yang rugi sih si B. Tapi kalau si A ini sanggup untuk membayar, ini menurut Hanafiyah, berarti boleh, ya boleh orang yang menggadaikan itu. Orang yang menggadaikan tanah itu mewakafkan tanah itu, lalu dia segera untuk melunasi hutangnya kepada orang yang tergadai gitu, yang dia piutangi gitu. Itu wakaf marhun ya. Yang kesembilan, wakaf ainul majazah, majarah ya. Wakaf dari benda hasil sewa yang disewakan. Ini menurut Hanafiyah dan Hanabilah, la yamliku lil musta'jir waqful manfa'ah ainil musta'jirah. Jadi orang yang menggadai orang yang menyewakan itu tidak memiliki harta yang disewakan. Lalu yang dia sewakan itu hanya manfaat ya. Yang disewa itu manfaat. Misalnya si A menyewa mobil, merental mobil ya kepada si B. Lalu oleh si A kan sudah dipegang mobil, lalu diwakafkan, ya, nah, itu tak boleh, karena dia tidak dia yang punya gitu ya, tidak dia yang punya. Lalu ini tak boleh kata Hanafiyah dan Hanabilah, ya. Sejatinya kepemilikan orang yang menyewa itu tidak memiliki harta ya. Jadi tidak memiliki harta. Jadi orang yang disewa saja yang memiliki harta itu. Jadi tidak boleh untuk mewakafkan harta milik orang lain. Tapi kalau menurut kalangan Malikiyah, lil mustajir waqfan manfaah ma'jur ya muddatil ijarah muqarrarah lahu. Bagi orang yang menyewakan ya, si penyewa itu boleh mewakafkan manfaat bagi barang sewaannya itu selama jangka waktu sewanya itu habis. Selama jangka waktu sewanya itu habis. Jadi manfaatnya saja. Jadi saya sewa mobil, lalu saya wakafkan manfaat dari mobil ini. Jadi tidak saya pakai mobil itu. Dipakai pula oleh orang lain untuk ibaratnya diwakafkan manfaat. Wakaf manfaat dari harta yang disewakan itu, maka itu boleh hukumnya. Ya, itu menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ya tidak boleh. Ya, orang yang menyewakan itu tidak boleh untuk mewakafkan meskipun itu manfaat dari hasil sewaannya itu.
Kan itu ada 9 objek wakaf yang dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan fikih wakaf dan hukum perwakafan di Indonesia, terutama mengkaji masalah objek wakaf. Kita kembangkan melalui diskusi. Ya, saya akhiri. Wallahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.